Injil Isoter terapung KM Tidar di Jayapura, Panglima TNI Jayapura, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meninjau kesiapan tempat Isoter isolasi terpusat terapung bagi masyarakat Jayapura yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19. Isolasi dilakukan di atas KM Tidar yang bersandar di Pelabuhan Jayapura. Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021. Isoter KM Tidar merupakan inovasi yang dilakukan Teni Polri bersama pemerintah dalam membantu masyarakat, guna mengatasi pandemi COVID-19 di Jayapura. Sebanyak 29 tenaga kesehatan, NAKES, yang bertugas di KM Tidar, terdiri dari 6 dokter, 12 perawat, 1 ahli gizi, personel, 2 apoteke, 4 relawan 4 dan 4 analisis. Panglima TNI, Kapolri dan Menpora RI menyambut baik dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan prajurit TNI Polri. Sebelumnya Lanut Silas Papare juga berinovasi dengan mengadakan vaksinasi Covid-19 dengan sistem door to door atau jemput bola dengan mendatangi warga di sekitar Danau Sentani. Bagaimana kamarnya nyaman ya? Obatnya sudah diminum ya? Semua harus semangat dan yakin akan sehat dan kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Ikuti aturan yang diterapkan para dokter dan nakes, ucap Panglima TNI. Sangat nyaman, Bapak Panglima, kami bersyukur bahwa kami mengalami kebaikan Tuhan melalui TNI dan pemerintah, karena disiapkan sarana isolasi seperti sekarang dengan pelayanan yang sangat baik bagi kami, dan kami mengalami kebaikan dari hari ke hari. Terima kasih, kasih Bapak, atas layanan terbaik. Ungkap salah satu warga bernama Charles yang melaksanakan isoter. Terima kasih, Pak Panglima. Kapolri dan Menpora atas kunjungan dan perhatiannya kepada kami. Tuhan memberkati, sambung Charles. Selanjutnya, Panglima TNI, Kapolri, dan Menpora meninjau serbuan vaksinasi di gedung olahraga Waringin Kota Jayapura. Kami, Panglima TNI, Kapolri, dan Menpora, hadir dalam rangka mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kota Jayapura termasuk juga melaksanakan koordinasi dan sinergi dalam rangka penyiapan Pon20 agar sukses. TNI Polri akan mendukung penuh tegas Panglima TNI. Di akhir rangkaian kegiatan Panglima TNI, Kapolri dan Menpora meninjau venue Pon20 di Lukas NMB Stadium Jayapura. Di sini Panglima TNI menyampaikan akan mendukung penuh untuk suksesnya Pon20. Jangan lupa like Subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk berlangganan dan menyaksikan video-video terbaru lainnya. Terima kasih.